Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra. Saya siswa SMK Negeri 1 Dompu dari kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberi tutorial cara menginstal Windows 10 di aplikasi VirtualBox. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe pada channel ini, serta share ke sosial media teman-teman agar video ini lebih bermanfaat bagi banyak orang, terutama yang jenjang SMK. Adapun bahan-bahan yang kita siapkan dalam penginstalan Windows 10 ini yaitu file ISO Windows 10 dan aplikasi VirtualBox. Untuk file ISO-nya, kalian bisa download di Google dengan kata perintah download file ISO Windows 10. Langkah pertama yaitu kita masuk di aplikasi VirtualBox. Terus itu klik menu new. Di sini saya kasih nama Windows 10. Di bagian versi ada pilihan yang 32 bit dan 64 bit. Saya memakai yang 64 bit. Lalu klik next. Di memory size saya memakai 2048 MB, lalu klik next. Di hard disk saya memakai virtual hard disk no, lalu klik create. Di hard disk file type saya memilih FDI, VirtualBox Disk Image, lalu klik next. Di storage on physical hard disk saya memakai dynamical allocate. Terus itu klik next. Di bagian create virtual hard disk saya memakai 40 GB. Lalu klik create. Setelah itu, kita masuk di menu setting, pilih storage, empty. Terus itu kita pilih file ISO yang sudah kita download tadi, yaitu kita bisa klik dua kali, nah, otomatis muncul di sini, lalu klik OK. Selanjutnya kita klik menu start. Di Legway to install ini saya pilih English semua. Di keyboard on input method saya pilih us. Jadi itu klik next. Kemudian klik install now. Di sini disuruh memasukkan produk key. Berhubung saya tidak punya produk key, saya skip aja. Di sini kita klik centang, lalu next. Di sini saya pilih kostum, dan kemudian kita bagi partisi, kita klik new, kita klik apply, lalu klik off, kemudian klik next. Di sini kita menunggu loading penginstalannya. Di sini loading penginstalannya agak lama, jadi mohon dimaklumi. Di sini dalam proses penginstalan, jadi kita tunggu.
Ya, di bagian it's time to enter the product key, kita klik dot this letter, lalu klik use express setting. Di sini saya memasukkan nama laptop saya, yaitu Lenovo. Lalu klik Next. Nah, kalau udah muncul gambar seperti ini, berarti tahap penginstalan kita udah berhasil. Begitulah tutorial cara penginstalan Windows 10 di aplikasi VirtualBox. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada bagian-bagian yang tidak dimengerti, mohon komen di kolom komentar. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari TKJ.